Dan hasilnya ini dalam 30 Assalamualaikum detik warahmatullahi ya. wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Rizky Moi, dan makasih banget buat kalian yang udah subscribe aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah request. Dan pokoknya makasih banget yang selalu dukung aku, yang selalu nonton channelku. Oke, jadi nggak lama-lama, di video kali ini aku mau nge-review produk lagi, apa itu produknya. Kita langsung aja ke videonya. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika nggak suka, bisa dislike. Dan kalau kalian ingin mengikuti aku, kalian bisa subscribe. Oke. Jadi produk yang mau aku review kali ini adalah tentang lotion, body lotion, lotion whitening. Dia tuh harganya murah banget. Aku katakan ini terbaik karena dari harga, fungsi, dan hasil yang aku dapatkan. Kalau misalnya harganya itu mahal, hasilnya cucok meong, itu udah biasa guys. Tapi kalau dia harganya murah, hasilnya memuaskan, cocok meong, itu baru yang luar biasa. Oke, langsung aja. Jadi kali ini aku punya dari Emerald Lovely White yang Jeju Orange dan juga Lovely Natural, sama-sama dari Emerald. Langsung aja kita bahas ke kemasannya ya. Cep cip. Oke, jadi kali ini aku mau bahas yang Emerald Lovely White, dia yang Jeju Orange dulu. Ini dia kemasannya 120 ml, kalian bisa lihat. Kok nggak anu ya, pokoknya ini 120 ml, terus kemasannya kayak gini gitu kan ya. Dan ini aku belinya di Papua dengan harga Rp6.000 saja. Kalau misalnya di online ada yang 4.000 sampai 5.000 guys, jadi tergantung toko onlinenya. Biasanya sih 5.000, tapi kebanyakan dengan harga 5.000 ini. Dan aku sudah observasi, aku sudah pakai ini. Aku pakai di tangan kanan aku, ini tangan kanan aku ya, selama 1 minggu, 30 detik dulu. Jadi aku nyoba 30 detik, kalian bisa lihat fotonya nanti di sini hasilnya setelah 30 detik. Dan ini udah hari yang ke seminggu, aku bakalan tunjukin hasilnya ke kalian. Ini tangan kiri aku yang pakai jam tangan ini, dia nggak pakai ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang pakai Jeju Orange. Emang sengaja biar belang, nggak masalah, nanti kan bisa pakai lotionnya Jeju Orange itu guys. Jadi kalian lihat ya, nih. So, wow itu. Oke, langsung aja kita pakai sama-sama, aromanya kayak apa. Capcus. Oke, yang Lovely White, yang Jeju Orange ini aku mau buka. Jadi dia ada tutupnya flip top kayak gini. Terus kita tuang. Harganya 5.000 doang guys, 5.000, bayangin 5.000 bisa hasilnya sewow itu. Jadi dia teksturnya kayak gini. Oke, terus kok agak ini ya, kayak gini. Terus baunya, dia tuh bau-bau fresh, orange, kayak gitu, nggak dominan banget, nggak, ya bau-bau lotion, tapi ada bau orange-nya, mungkin Jeju Orange itu. Jeju itu pulau kan ya di Korea, kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi ya, komen di bawah. Dan aku mau pakai langsung di tangan aku. Jadi, untuk reviewnya adalah lotion ini, untuk langsung keringnya itu nggak langsung kering ya guys, jadi butuh beberapa saat untuk dia mengering. Tapi dia bukan tipe-tipe lotion yang licin melulu. Kadang ada kan, kalau lotion itu dia udah digosok gini makin licin, makin licin, makin putih, makin putih. Maksudnya itu ini untuk cairan lotionnya gitu loh, untuk cream lotionnya. Tapi ini kita lihat berapa detik aja dia udah mengering. Dan ini udah mulai mengering. Kalian bisa lihat, ini 5.000 aja loh guys. Kalian bisa dapatkan di toko online atau di supermarket, dia banyak banget. Yuk, dan siap-siap untuk hasilnya. Dan hasilnya ini dalam 30 detik guys. Oke, dan 30 detik hasilnya seperti ini guys. Kalian bisa membandingkan di tangan aku. Mudah-mudahan kameraku cukup deteknya jelas ya. Nih, kayak gini hasilnya. Cemeong banget kan, hanya dengan Rp5.000 kalian bisa dapatkan. Oke, kita lanjut ke lotion yang kedua. Terus yang kedua ini aku punya yang Lovely Naturals Japanese Cherry Blossom. Nah, ini juga udah aku coba. Oke, kita sekarang review wanginya ya. Sama ya kemasannya, cuman dia tutupnya dia warnanya pink. Oke, kita langsung aja ke baunya. Ini agak lebih cair gitu daripada yang Jeju tadi. Nih,
dia kayak agak lebih cair gitu. Atau kena panas ya? Ya itu baunya seger gitu, seger-seger lotion, ada bau kayak bau bunga-bungaannya gitu, tapi nggak dominan. Lebih cair banget nih, bisa netes-netes kayak gini daripada yang tadi. Oke, langsung aja kita pakai ya. Isi 11 ini. Jadi harus beberapa saat gitu baru kering. Kayaknya dia nggak ada ininya apa, nggak terlalu bisa memutihkan gitu, tapi kalau melembabkannya sama. Oke, jadi dia udah kering gitu. Kita lihat hasilnya, tetap masih lebih cerah yang lovely white, yang jeju orange. Oke, yang ini mungkin dia lembab ya, lebih lembab gitu. Nah, tetap lebih beda kan. Oke, dan sekian dulu review dari aku. Semoga membantu buat kalian yang mau cari lotion-lotion yang harga murah tapi hasilnya wow. Kalian bisa coba. Kalau misalnya untuk pemutih, kalian bisa lovely coba yang lovely white jeju orange. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja, lovely natural sini juga oke banget baunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian wangi selalu.